Pemirsa, ketupat ketek atau yang dikenal dengan sebutan ketupat kiri kini semakin populer dan banyak diburu pemudik untuk oleh-oleh sekeluarga di kampung halaman. Jajanan terbungkus daun kelapa disukai warga karena memiliki cita rasa yang khas, yakni gurih, asin, dan efektif untuk membangkitkan stamina. Inilah ketupat ketek, sepintas mirip ketupat pada umumnya. Namun jajanan terbungkus daun kelapa memiliki cita rasa yang khas, yakni gurih dan asin. Kudapan khas Gresik tidak menggunakan beras, tetapi ketan putih sebagai bahan baku utamanya. Sedangkan proses memasaknya menggunakan air ketek, atau warga setempat menyebutnya air lantung, yakni air endapan minyak mentah yang keluar dari sumur tua. Karena kekasannya, ketupat ketek kini semakin populer dan banyak diburu warga untuk oleh-oleh mudik lebaran. Namun jajanan khas Gresik ini hanya tersedia di Kampung Giri, kawasan pemakaman Sunan Giri. Ya lumayan, banyak. Peningkatannya sampai kalau hari biasa dengan momen-momen seperti ini? Oh ya beda tau, hari biasa kan paling mentok 50, kalau minggu paling dapat berapa. Kalau ini kan ratusan kalau malam-malam. Diri melaksanakan pembagian takjil 1000 makanan khas Diri yaitu ketupat ketek. Ketupat ketek kini tidak hanya menjadi makanan khas warga sekitar kompleks pemakaman Sunan Giri, tetapi juga menjadi oleh-oleh atau souvenir khas kota Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.